Jadi gitu teman-teman. Ayahku adalah temanku. Nah, gitu kan. Nah, ini kan buat ruku ya? Betul. Halo teman-teman. Halo, sekarang ini, dari semalam tuh lembur ini ya untuk ganti. Iya, soalnya banyak PR. Banyak PR Dim ya. Iya, sama PR sekolahan aja ada. PR sekolahan ada, jadi semuanya ada. Ganti ini sama mekaniknya yang error-error tuh diperbaikin semua. Terus lagi yang ini apa Dim? Tadi yang barusan datang kan, diambil ayah. Kan kepo toleh. Ini adalah strobo. Nah, ini adalah lampu strobo yang baru. Yang ini ya katanya ayah bisa. Untuk situ le. Ini juga masih segel. Kita juga belum nyoba, juga belum tahu. Jadi kan belum di review. Ini paket strobo custom ya teman-teman, custom. Jadi customnya ya sesuai truknya Dimas. Ini ya teman-teman ya. Ini trukku tuh ganteng banget. Kalau siang tuh kayak gini, kalau malam kan udah lihat sendiri. Kalau lampunya dinyalain, gua mabior parah sih. Tapi ya kalau menurutku sih udah bagus sih. Udah bagus sih ya. Menurut teman-teman gimana ya komen di bawah? Jangan dimakan ya. Jangan dimakan. Bentar ini dicicipin. Lah kamu habisnya enggak mau ngambil gunting apa-apa. Ya, kan udah bilang ya, pakai gunting apa enggak? Oke. Udah ini udah ini. Nah, ini udah. Nah, tapi ini apa enggak rumah. Rusak di lengkung? Enggak aman. Ini apa ya? Ini modul. Modul itu apa? Modul itu yang menjalankan. Om Pelos bisa minta tolong bawakan Aki. Ini segini teman-teman. Bentar Dim, ini kan segini. Semoga aja pas ya teman-teman, soalnya ini benar-benar custom. Pas banget ya. Alhamdulillah. Pas banget. Pas persis. Nggak ada sisa, malah rapet. Super keren. Oke, siap ya. Berarti gini aja Om Pelos, kita ceknya di sini aja. Ceknya di sini. Minta tolong akinya, mana akinya? Nah, ini main plusnya biar teman-teman tahu. Oke, lihat teman ini keren ya. Oh, nyala ada tulisannya Dimas. Nah. Ini juga bisa diaplikasikan, ini nyetingnya ini pakainya HP, Dim. Pakainya HP. HP-nya Om Pelos biasanya ada. Ada. Ada ya. Bentar. Coba settingin ini. Dim, berarti ini dicoba Dim ya. Coba dikasih nama ini. Ya. Ini Dimas, bener kan? Iya. Bener tadi. Bener Dimas ya? Udah ada Dimas. Nah itu. Oke, Dimas. Terus tuh, yang tanya teman-teman ya. Sini ya. Coba di Dim vlog gitu. Oke, kirim lagi. Nah ini. Oh iya ini ya. Di Dim vlog. Oke, lah benar berarti ya. Oke ya. Berarti ini udah benar berarti masangnya posisinya gini. Oke. Oke, yuk siap. Pasang bentar Dim ya. Oke. Oke, yuk kita pasang Om Pelos. Pastikan udah bersih ya. Ya, udah aman dari kotoran segala mara bahaya. Bentar. Aduh, ini kok. Kamu kenapa sih tole? Alhamdulillah. Akhirnya terpasang juga Dim. Iya. Oke, Om, sekarang tinggal dikonekin, Om. Kita lihat tampilan di sini. Oh ya, teman-teman minta maaf juga kalau tadi di sini tuh enggak begitu jelas, soalnya ini benar-benar siang. Jadi ya tahu sendirilah lampu LED kalau di siang hari kan memang pencahayaannya kurang maksimal seperti itu. Nanti tetap nanti malam kita tes di tempat gelap. Gelap. Misalnya di kuburan gitu ya di. Berani enggak? Enggak ya, maksudnya gelap tuh ya. Masa kamu jadi laki terus berani di kalau ayah disuruh nyoba di tengah kuburan. Ayah tuh langsung jawab tegas, tidak berani. Ya kan yang penting kan jawab tegas. Enggak berani. Iya juga sih. Bentar harus hitam. Siap. Nah, gitu, tegas gitu. Nah, jadi emang gini, ayah sama Dimas itu memang kalau orang dulu mungkin biasanya anak sama ayahnya atau sama bapak sama anaknya itu ada jarak ya. Kalau untuk zaman sekarang ya kita harus deketin anak, teman-teman. Harus deketin anak jadi kita bisa ngontrol anak itu lebih
mudah. Jadi apa kemauannya kan kita udah tahu gitu. Iya. Oh, Dimas tuh pengennya gini. Pengennya ini. Jadi ayah udah tahu seperti itu. Jadi ya dianggap kayak teman sendiri gini lah. Tapi ya enggak terus berarti ayah kalah sama Dimas ya enggak. Enggak. Ini waktunya belajar tuh. Kamu pernah dimarahin ayah enggak? Pernah. Nah, ya kan. Tapi tetap dimarahin pernah. Karena ayah kasih sayang ke aku. Wah, bener ini ya untuk teman-temannya Dimas semuanya ini ya. Oke. Kalau sama ayahnya yang nyampe aja ya. Nah, gitu. Biar kayak Dimas ini nanti. Jadi enggak minder kalau sama ayahnya kan enggak langsung yang takut gitu enggak ya kan. Jadi gitu teman-teman. Ayahku adalah temanku. Ya, tapi tuh ini tuh apanya yang Ewa Jali ya? Apanya? Ini tuh kayak setirannya ya. Setirannya apa? Enggak enak banget ya. Ganti? Iya. Tapi diganti untuk waktu saat ini kurang pas sih. Soalnya waktunya udah mepet banget. Iya, sama kontes. Iya. Gitu kan? Iya. Berarti ini hari ini agenda masang ini teman-teman sama kalian mau pesen terpalnya itu Dim ya. Iya. Terpal kotak nanti untuk kontes seperti itu. Ayo. Wegetek. Oh iya. Yeah. Oh memang tulisannya itu ini teman-teman ya. Memang agak jauh. Oh. Tapi terlihat jelas Dim kalau malam. Ya, tapi teman-teman itu yang sebelahnya nggak bisa lihat. Oh iya iya iya. Oh nggak apa-apa nanti kita zoom dari sini Dim. Kan dari kamera ini. Iya. Oh ya kan. Oh ini. Oh. Jel, coba kamu naik Dim. Oke, tapi bentar, ini. Aman nggak Dim? Aman. Wah, ini strobonya teman-teman. Ini ditambah lampu ini. Terus nanti rencananya paling ganti lampu ayah. Ini. Ayah. Wish. Tapi ininya ganggu. Mana? Ini. Yang ini? Iya. Dilepas aja? Iya. Ini tuh nggak bisa udah nggak bisa ya? Iya. Ya udah nanti ini biar dilepas sama omomnya ya. Okay. Bilang aja tuh sama Om Pelos. Om Pelos ini tolong dibuang. Iya Om Pelos, ini ganggu sekali ya. Oh, soalnya pandangannya Dimas sekarang udah nyampe kelihatan sini. Kelihatan ya? Oh, iya. Nyampe sini. Masa nggak di test drive teman-teman? Iya juga. Aduh. Ya, ayo kita test drive ya. Siang tapi Dim, percuma. Tapi kan nanti malam aja, nyobanya nanti malam aja ya. Yaudah, ya udah ya. Oke, nanti malam aja teman-teman. Yaudah, ya, teman-teman, nyobanya. Next video lagi ya kalau udah malam. Ya enggak, nanti malam aja, nanti malam kita langsung tes yang ini ya. Iya. Oke, sama tuh. Nanti kita mikir ada lampu apa lagi gitu loh. Oke, lagi. Siap ya. Oke. Okay. Halo teman-teman, halo. Sekarang ini aku ada yang baru loh. Spionku bisa dibuka, bisa ditutup ya ya. Betul sekali seperti itu teman-teman. Jadi ini persiapan prepare truknya Dimas ini di kancing. Iya. Lah gini kan aman. Oke lah. Prepare bisa buka tutup. Di misalkan simpangan lah kan, misalkan simpangan ini nggak nyanda kan bisa gini tadi. Oke. Iya. Yes, okay. Cakep. Oke, jadi untuk spion juga sama, kanan dan kiri ya teman-teman ya. Semua ada. Ini jadi kalau dari depan nanti teman-teman bisa lihat. Terus untuk bagian lampu Dim, nyalain Dim lampunya Dim biar teman-teman lihat strobonya malam hari. Wah, ini kan. Keren banget. Lihat strobonya bener-bener terang, jadi bener-bener persis sama punyanya truk ya Dim ya. Iya. Terus ada penambahan apa lagi sih Dim? Ayah kok lupa ya. Oh. Jadi mulai ini. Nah. Iya ya, ada tambahan lagi ya ya. Kan biasanya di sini tuh ya. Sekarang dipindah di sini. Oh ya, biar anu. Nyalain Dim, dinyalain. Kan kalau dibuang sia-sia. Hah? Hah? Kabelnya belum aku tancepin. Kan kalau dibuang sia-sia ya ya. Betul. Ya, seperti itu, teman-teman. Ada penambahan lampu lagi loh, Dim. Apa ya? Lampu warna pink. Ini. Bukan yang bawahnya. Ini. Oh, lah. Harus dari bawah. Iya, ya, bagus sekali. Bawah. Dari bawah. Dan wesh. Sekarang apalagi Dim ya? Kayaknya truknya Dimas yuk cuma itu sih teman-teman, paling cuma penambahan TV ini. TV udah dari dulu ya. Iya, maksudnya besok rencana kan mau pakai ini kan. Iya. Kemarin ada juga pesen ini loh, Dim. Oh, iya ini buat bawah. Betul. Wow. Eh, Kak, yuk. Kamu yang narik sana, kamu narik sana. Terus. Nah, gitu kan. Nah, ini kan buat ruku ya? Betul.
Berarti trukmu sekarang dipindah di sini, Tim, ya? Ya, pindahin truknya juga ada. Nanti ada. Trukmu pindah sini aja ya. Coba ya, sekalian nyoba nanti biar buat dibuat sinematik, oke? Okay? Oke, coba. Oke. Okay. Masuk dikit, Tim. Masuk dikit, Tim. Masuk dikit. Dikit lagi. Hop. Oke, okay, lah udah. Siap. Nah, jadi kayak gini, teman-teman. Kurang lebihnya seperti ini, Tim, ya. Iya. Nanti ya. Di sana tuh wah, keren, Tim, ya. Iya. Seperti kayak kontes-kontes. Kayak kontes-kontes itu loh. Tapi miring ininya. Enggak apa-apa, ini kan ya belum tata tusuk. Ya. Kalau aku lihat kayak di HP-HP itu ini lainnya tuh harusnya tuh miring lagi. Oh, ya kan nanti besok di sana tergantung nanti tempatnya di mana. Kalau enggak ada tempat ya enggak miring jadinya. Oke, teman-teman, seperti ini penampilannya setelah dikasih karpet. Oke, kalau gitu teman-teman, sampai ketemu di PRPP Semarang. Dadah.